Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ni insyaAllah saya nak ajar macam mana cara nak tukar tayar kereta. Okay, biasanya kalau tayar kereta ni kalau kita tukar, kalau tayar pancit ke, tayar bocor, tayar apa lagi, kempis ke yang tengah jalan. Okay, pertama sekali kita kena sediakan alatan tool. Alatan tool yang gunakan yang ni, span hati. Dan yang ni untuk kita nak pusingkan lah. Tapi biasanya kalau yang ni tak payah pakai yang ni kot. Pakai yang ni je, span hati je. Okay, kemudian yang kedua kena ada tayar spare. Tayar spare biasa kereta ada dekat belakang. Yang ni saya tengah tukar kereta member saya. Yang kedua yang ni paling penting. Silap. Sorry, yang ketiga, jack. Jack sangat-sangat penting untuk kita nak jack kereta. Tak apa, saya ni nanti kita akan ajar. Dapat pause dulu. Okey. Dan yang paling penting jack. Jack ni kita nak jack kereta lah. Bagi kereta tinggi. Okey. Okey, jom. Mana tayar mana, Pan? Depan kiri ya. Ni. Okey. Sebab sampai bawah tadi. Ha, itu ah rasa. Okey. Step yang pertama, tunjuk tayar pancit dulu. Kita nak buka tayar kereta. Pertama kita kena longgarkan nut dulu. Semua nut tayar yang ada ni kita kena longgarkan. Lepas kita dah longgarkan tayar nut tayar ni, kemudian kita jack. Sebab apa kita kena longgarkan nut dia? Sebab kalau kita jack dulu, nanti nut ni kita nak kena pijak alik-alik, takut jack kereta boleh patah. Okey. Jadi kita kena longgarkan dulu. Take yang sesuai. Sekarang ni. Tak ni. Ambil yang memang kereta je. Sebab dia punya ni kecil. Okey. Tak apa, saya longgarkan dulu. Okey, kalau anda kata tak muat kan macam ni, semua besar. Jadi ni memang semua besar lah kan. Jadi kita perlukan, ini dipanggil wheel nut. Wheel nut ni function dia untuk kita nak buka mana nut yang kecil. Contoh macam ni, nut kita kancil ni, ni saya rasa dalam saiz berapa ni? Mungkin 1.5 1.5 inci. Okay. Jadi kita pakai dalam ni. Cara dia, okay. So kita letak kat sini. Okay. Yes. Ini baru patah kan? Okay. Kita jangan buka api. Nanti susah kalau dah patah jack nanti. Siapa yang nak pijak? Okay tak? Cikgu pijak okay lah? Jom ke pijak. Pijak sesuatu. Jangan pijak api-api. Pijak ke sini eh? Pijak sesuatu. Kalau boleh hentak ni. Jangan pijak yang tu. Kalau boleh. Sini. Ini bagi kuat sikit. Sini. Cuk kalau diri. Diri. Mana yang patah ni? Patah ni kat mana? Oh, benda tu. Benda yang jatuh sama tu. Besi tu. Besi tu. Sebab dia panjang kan. Nak aku buat tak? Tu buat baik-baik tangan tu. Aku pun tu, dia belah tu eh? Haa, mana? Kalau dah longgar tu dah okey dah. Bisa longgar. Tak kuat lagi. Aku dah menyesal lah. Kau buat lebelah mana kan? Kau duduk sini belah ini. Cuba guna ni lah. Guna tu lah kan? Hai, kau buat tak nampak tu. Guna tu lah, guna tu. Cuba tanggal tu. Dengar bunyi pun. Tu bunyi macam apa? Bunyi macam apa? Bunyi karet. Alah, dah tukar baru ni. Okey dah. Okey, ambillah. Ni dah kan? Tak nampak. Itu dengan hakam tu? Yelah.
Nampak kan? Jadi kita sekarang tengah. Ini patah kau ni. Sorry. Memang pinjam tadi. Okey. Tunggu. Satu lagi kawan-kawan, satu lagi. Okey. Okey. Ya, tepi ni. Ya. Okey. Dah. Baru kita jack. Okey. So kita dah longgarkan net. Jadi sekarang kita nak jack. Cara nak jack, kita kena cari kat mana point body, besi body kereta. Ini jangan tercampur, siapa punya? Yang mana kau punya? Aku punya ni. Ya? Yeah? Aku punya macam frosted ni sikit. Okay. Yang ni tau. Ini tau. Puluh. Ini apa ni kau punya? Highlight. Oh, dia dekat dalam sikit eh, bukan dekat tepi body eh. Tepi ya. Cari kat mana. Ni dia. Aku malam-malam memang tak nampak ah. Luah. Apa respect eh. Ini sebaik kat sini doh, kalau kena tengah highway kau pun mampus. Itu buat nak kat atas. Jawabnya memang memang biar dulu. Tinggal sekejap. Kena tak dia punya tu? Kan. Dalam ni. Bodi ni. Tak ringan asyik. Kalau tak nampak. Ni ni. Kita jumpa dah. Okey. Jadi kita cari kat mana point besi dia. Macam ni dah kita dah jumpa kat sini. So kita naik macam sikit. Lalu kita pusing pakai ni. Jiwa. Mantap. Pek. Tangan jaga juga pek. Pek. Tangan jaga. Jangan makin dalam. Tangan keluar kereta. Tak apa. Kasar tak kan aku takut kalau accident apa-apa je. Tayar dia dah longgar. Jangan nak letak bawah kereta. Kita akan naikkan kereta. Bismillah. Ya, bapak-bapak. Kau tak belajar. Lagi sikit dengan motor. Promot sikit. Kau kena belajar rupa tukar tayar. Sebab tu. Penting. Ini tak apa dekat dengan rumah. Kalau tukar tayar sendiri, perempuan boleh buat. Sebab tu. Kan? Dia kata bukan basic lah, tapi benda yang mudah. Memang penting. Ini apa tu? Ni air tu. Parat ni lim. Parat tu kotor. Kita akan buka tayar ni. Parat? Kotor. Ha? Kotor. Bukan karat? Ya, tanah tu. Ini dia punya ni? Ini biasa untuk tanah ni. Allah. Gedah semua tau kan? So kita akan buka tayar. Kita akan buka tayar habis. Tarik sikit lah jauh pun. Gimel pula. Kau tak ambil sebayu kan? So, gini. Mekanikal lah. Nanti, insyaAllah saya akan keluarkan video baru. Pasang speaker. Dengan pasang radio kereta member. Kita nantikan eh. Ada dua. Ah, jangan lupa subscribe. Dua kamera weh. Satu weh. Tengok. Sekarang kita masuk. Pecah kau. Tahu pecah dia bocor. Masukkan.
tahan. Bocor je. Bismillah. Ya, terima kasih diucapkan kepada tunjuk sikit kawan kawan Ciko. Sebab dia ada pembukaan nak ni macam koyak. Net tadi yang kita nak guna tadi ada kesilapan teknikal, boleh patah pula. Bocorlah dalam apa? Macam tu bocor ke pecah? Ni. Bocor ni. Bocor. Boleh tu je. Boleh tampal. Boleh tampal tapi. Macam besar sangat je tampal. Boleh je kalau kedai. Hantar kedai lah tayar eh. Ke nak hantar kereta ni sekali dengan tayar? Hantar sekali dengan tayar maksudnya? Maksud bawa kereta ni pergi hantar ke nak naik motor je? Bawa tayar? Bawa bebek. Apa? Ada bebek eh? Ah, tak ada lah. So, kita ketatkan tayar. Lepas kita dah masukkan nut, masukkan, ketatkan tayar. Tapi biasanya memang tak boleh nak ketat. Ketat dah habis lah. Saya ketat je dulu. Memang aku nak buat seluruh lagi lah. Besok orang kelas? Wah, sampai. Lepas kelas lagi, kira-kira terus. Tak ada apa-apa take over kan? Take ice? Boleh. Tapi kemudian lah. Apa? Kita besok lah. Tak pun boleh je kalau nak singgah. Beli kat Tek Ais. Boleh lah, mana dia ni? Adik lah. Nak pergi hantar aku tak boleh. Mana? Boleh lah. Boleh lah. Tertinggal. Ha? Tuan dah tinggal satu je. Nak ketatkan je ni. Dah semua dah ketat lah. Dah. Tapi belum ketat habis lah. Turunkan dulu. Nanti dulu nak ketat. Kalau tu dengan rumah ketat habis? Haa. Pijak sikit. Nak pijak sikit. Kalau macam ni susah. Kalau time tengah naik pijak. Patah takut. Tu. Patah tu takut kalau takut, kalau macam brake tak kuat kan. Pijak ni. Dia tergalih tayar ke apa. Jatuh balik je. Ni tayar dah kecil sikit kan? Itu sama saya. Kecil sikit. Biasa. Dia. Macam ni lah. Ciko dia sama je size kan. Mana boleh kecil sikit. Berapa kecil? Macam nampak macam ni besar sikit. Ya. Kecil sikit lah. Kecil sikit lah tu. Biasa memang tayar spare dia ni je, tayar basic dia, tayar cikai. Kau pernah tukar tayar? Bukan. Tapi saya kira dia lah. Arah lawan jam tu. Ni aku rasa kalau kancil dia standard 13. Ini besar sini? Okay, jadi kita turunkan balik. 14 sama dengan sini arah. Lepas dah turun, kita ketatkan balik ni. Ketatkan dengan pijak. Lepas tu, siap. Masa sengit sikit lah. Habis. 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 Habis.